Sehebat apapun kau rasa profesimu tidak ada yang istimewa, kita semua sama-sama bernafas dan berdarah. Hari ini menggenggam kehidupan, esok mungkin menggenggam kematian. Sebelum melanjutkan, alangkah mulianya untuk kita mendoakan almarhum, semoga beliau ditempatkan di sisi terbaik Allah Subhanahu wa taala dan semoga keluarganya diberikan ketabahan dan keikhlasan. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, artikel ini admin kutip dari liputan6.com. Kematian bisa datang secara tiba-tiba dan hanya bisa kita lakukan adalah mempersiapkan diri dengan amalan yang dapat membantu kita kelak ketika kita sudah tidak ada di dunia. Kata bijak, kematian bisa dijadikan pengingat agar kita selalu mengingat kematian setiap hari, bahkan setiap hembusan nafas. Tugas kita di dunia yang menunggu waktu kapan akan dipanggil untuk menghadap sang pencipta, sang pemilik bumi dan langit. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, aku datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama 10 orang, lalu salah seorang Ansor bertanya, siapakah orang yang paling cerdas dan paling mulia? Wahai Rasulullah, Nabi menjawab, orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling siap menghadapinya. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Mereka pergi dengan membawa kemuliaan dunia dan kehormatan. Najis riwayat Ibnu Majah. Sesungguhnya Allah memiliki hak untuk memberi dan mengambil satu dari hambanya, karena segala sesuatu tersebut hanyalah titipan semata. Semoga keluarganya diberikan kesabaran dan juga ketabahan tiada batas atas kepergian almarhum. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kabar duka kembali hadir dari dunia hiburan tanah air. Aktor senior Otis Pamutih dikabarkan meninggal dunia. Otis Jepang Putih meninggal dunia pada hari Rabu. Bintang sinetron Suami-Suami Takut Istri itu meninggal dunia di usianya yang ke-76 tahun, bertepatan di hari ulang tahunnya. Kabar tersebut semula diketahui melalui unggahan pengamat film Yan Wijaya. Rip Otis Pamutih bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-76. Aktor komedian senior bermain 4 film, 22 sinetron, termasuk paling top sebagai Pak RT dalam Suami-Suami Takut Istri, tulis Yan Wijaya di Twitter berita duka tersebut. Dikonfirmasi lewat rekan sesama pemeran di sinetron Suami-Suami Takut Istri, Bang Tigor, saat dihubungi wartawan diketahui bahwa mendiang sempat menderita sakit stroke selama beberapa tahun terakhir. Dia kena stroke sudah 6 tahun. Pas di tempat tadinya, dia minta tinggal di situ, ungkapnya melalui sambungan telepon. Semoga almarhum Otis Pamutih diberikan tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga keluarganya diberikan ketabahan dan kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir.